Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah masih dalam suasana Ramadan. Ramadan kali ini membuat kita bahagia. Ramadan kali ini membuat kita selalu melakukan sesuatu kebaikan dan didorong dengan hati yang ikhlas, karena Ramadan selalu menyelimuti dalam kehidupan kita. Tentunya semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka mari mengajak Tribuners untuk bersama-sama memanfaatkan Ramadan tahun ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak manusia biasa, sebagaimana kita. Tetapi diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Ajaran-ajaran yang penuh dengan kebahagiaan di dunia, bahkan di akhirat. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi rahmat bagi sekian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat untuk menyebarkan kasih sayang di antara seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Bahkan binatang yang melata pun mendapatkan kasih sayang dari rahmatnya, datangnya dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi itu? Khalifah adalah pengganti. Pengganti Allah untuk menjaga, melestarikan dan mengayomi isi alam ini. Dan berada dalam genggaman manusia karena dia mendapatkan gelar yang namakan dengan khalifah, maka semua makhluk yang berada di alam raya ini maka di tangan manusia seharusnya selamat. Karena rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tersebar dan berada dalam pangkuan manusia di seluruh manusia, seluruh alam ini. Disinilah Ramadan mengajarkan kepada manusia bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala afsus salam, sebarkan salam, menyebarkan keselamatan, menyebarkan kasih sayang dan menyebarkan semua keberkahan, keindahan Ramadan. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul mengajarkan tentang kasih sayang dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Maka sebagai umatnya harus dan wajib pula menyebarkan rahmat bagi seluruh alam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan hingga kita tuntas melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang selalu menyebarkan kasih sayang di antara kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Alexander Riukaho, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, bersama seluruh keluarga besar Bank NTT, menyampaikan selamat memasuki dan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan suci tahun 1444 Hijriah, kepada semua sesama saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang menjalani ibadah puasa. Semoga di bulan yang suci ini kita menjalannya dengan penuh ketulusan, sehingga memberikan pertumbuhan keyakinan dan harapan akan pahala menjalani ibadah puasa untuk terus bertumbuh menghadapi berbagai tantangan dan menjadi pemenang dalam kehidupan dan ibadah puasa yang dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Wido dan seluruh karyawan-karyawati PT Bank Mandiri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang menjalankan. Semoga kita semua dapat meraih ketakwaan dan memperkuat iman kita di bulan yang penuh berkah ini. Jangan lupa selalu gunakan aplikasi Living by Mandiri dan Kopra Bank Mandiri untuk mempermudah seluruh transaksi Bapak Ibu sekalian di bulan yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Fikwam. Air minum produksi lokal NTT yang berasal dari 100% air mineral alami, diproses dengan teknologi canggih dan menghasilkan air mineral berkualitas tinggi dalam setiap botol Fikwam. Yuk pastikan setiap kebaikan alam sampai kepada Anda bersama Fikwam. Sawah lega, ternak loba, kurang naon sepnya? Kurang imah atuh Jang, piraku rek nyilu abah ambut terus. Kumaha carana? Jang, ayeuna mah urang teh yang heula nu ngajual imahna. Hareudang euy. Neng, aya nu bade ngajual bumi? Ayeuna nomor HP, ah. Mana itu, Sep? Panik neangan imah atuh. Punten, Mang. Aya bumi nu diical. Heula. Aya teh. Teu aya, Jang. Nepe jeung cicilana kumaha? Gampang, Jam. Bisa diatur. Jadi kieu, Jam, mun mane nyokot 10 tahun, DP cicilana 10%. Tah mane teh sok total-total sakieu, Jam. Lieur pisan. Jangan dibiasain ribet. Pakai BTN Mobile biar urusan KPR enggak bikin PR. Bisa cari rumah, simulasi KPR, pengajuan KPR, informasi KPR, sampai bayar KPR langsung dari HP. BTN Mobile, keren, ey!
Buat cari rumah impian dan berbagai kebutuhan, BTN Mobile bisa jadi andalan. Aktifkan aplikasinya sekarang. Ah, kumaha ieu, ah?